berkabungan. Liquid tank itu masih aman dari istri saya. Jadi saya begitu dapat kabar, langsung merapat ke Kuitang. Beliau menghembuskan nafasnya di rumah sakit haji pas iqomah sholat isya. Jadi kita semua berdoa agar Habib Rahman bin Al-Haji Husnu Khatimah, dan beliau banyak karya-karya yang mendidik itu banyak murid-muridnya untuk menyebarkan dakwah dan Indonesia. Kita akan berdekai berkabung hari ini. Insyaallah habis sholat itu makamkan di makam keramat. Keluarga tadi malam memutuskan, saya kebetulan ada di sini juga, bahwa akan dikuburkan di sebab di samping di kakinya Habib Ali Kuitang, yang merupakan pujit dari Habib Ali.